الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Muhammad Irfan Wajidi dan saya berumur 11 tahun. Tampilnya saya di kamera ini adalah untuk menceritakan tentang keistimewaan Kota Mekah. Cerita ini telah saya ambil daripada buku yang bertajuk Ensiklopedia Mekah yang telah ditulis oleh saudari Nur Azia binti Buyong. Mekah dikenali sebagai masjid yang teragung di dunia. Mekah juga ada keistimewaan tersendiri, iaitu Batu Hajarul Aswad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang mengusap Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, maka terhilanglah dosanya. Kota Mekah juga ada larangan tersendiri, iaitu tidak dibenarkan untuk memotong tumbuhan izkhir. Tumbuhan ini digunakan oleh tukang besi untuk membuat bahan bakar dan untuk mewangikan mayat yang sudah mati. Mekah juga ada satu lagi pantang larang, iaitu ketika orang itu membuang air besar ataupun air kecil, ia tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Mekah juga ada pelbagai nama seperti Mekah, Bakkah, Al-Balad, Al-Balad Al-Amin, Al-Baldah dan lain-lain lagi. Di akhir kata, hanya orang beriman sahaja yang boleh masuk ke Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.